Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan dua bendungan kering atau dry pump di Ciawi dan Sukamahi, Bogor, Jawa Barat. Kehadiran dua bendungan ini dapat mengurangi banjir yang terjadi di Jakarta. Menurut Presiden Joko Widodo, sekitar 12 kelurahan tidak akan tergenang banjir dengan kehadiran bendungan kering atau dry pump di Ciawi dan Sukamahi, Bogor, Jawa Barat. Daya tampung bendungan kering yang menghabiskan dana 1,3 triliun ini bisa mereduksi jutaan meter kubik air. Ciawi dan Sukamahi ini kita harapkan bisa mengurangi banjir yang ada di Jakarta kurang lebih 30,6%.